Halo Gan, kembali lagi di channel saya, Wijaya Kid Channel. Oke Gan, pada video kali ini saya akan melakukan sedikit review ya Gan tentang Tamiya STO menggunakan sasis MA. Tapi ini bukan punya saya, melainkan punya teman saya, Bang Firman namanya. Di sini Tamiya-nya sudah menggunakan hanging damper. Ya, keren ya Gan. Seperti ini, bagian depannya dia menggunakan double roller 13-12 mm. Nah, di bagian atas itu roller 13 mm ya Gan, warna hitam. Kemudian di bagian belakang dia menggunakan roller 19 mm dengan pinggiran plastik, dan yang bawah itu aluminium 19 mm. Di bagian belakang juga dia menggunakan damper sepasang. Ya, ini yang dampernya rapi banget ya Gan. Bagus. Bodinya juga keren. Dia menggunakan motor Hyperdash dengan baterai Crispo Gan. Sekalian kita lihat ya Gan, performanya baterai Crispo tuh kayak gimana sih. Nah, ini dia yang punya, namanya Bang Firman. Dan itu di sebelahnya ada Bang Willy. Dia itu masternya sasis AR ya Gan. Tamiya-nya menggunakan ban medium dengan marun. Ini kayak perjalanan pertama. Bang Firman akan langsung melakukan duel kan di sini. Oke, IC aman. Jumping aman lap pertama. Ya, kelontang kan. Pada lap pertama, ya awalnya juga kelontang ternyata. Oke, percobaan kedua. Kelihatan agak dikurangin ya speednya, karena emang tadi larinya gila bener, kenceng banget. Ya, lap kedua ternyata kelongkat tanggang di lap kedua. Sekarang percobaan ketiga. Kita lihat startnya luar biasa kenceng ya kan. Tikungannya wih, jumpingnya wih, stable topnya mantap, kenceng banget, gile bener. Iya, sayang sekali di IC nya kan, lontang. Oke, udah di setting ulang sama Bang Firman sekarang. Ternyata ada masalah di bagian tiang depan ya kan, goyang. Mungkin karena terlalu kenceng. Sebagai informasi, dia udah perbaikin, udah ganti tiang. Sekarang kita lihat performa dari mobilnya. 3, 2, 1. Oke. Ya, tikungan aman, lap pertama. Jumping aman, lebar top aman. Lap kedua, ya, lompatannya mulus dan. Ya, lap ketiga. Keren. Jadi tadi masalahnya cuma di roller aja ya. Oke, jadi begitu aja review singkat dari Tamiya-nya Bang Firman ya kan, menggunakan sasis MA. Jadi seperti ini, ada dipotong dan kalian bisa lihat di sini. Ya, fungsinya biar agar lebih ringan dan dapat fleksibelnya. Oke, jadi gitu aja videonya. Jangan lupa subscribe, komen jika ada pertanyaan, dan like. Terima kasih.